Salam sejahtera kepada semua. Berita baik kepada semua pelajar IPTA Ambilan Seni. Satu kempen kesedaran yang bertemakan Art is not free akan diadakan di beberapa IPTA yang terpilih di seluruh negeri Sarawak. Kempen ini akan bermula pada awal Januari tahun ini dan kempen ini akan dijalankan selama sebulan. Tidak hanya khusus kepada pelajar ambilan seni saja, namun kempen ini terbuka kepada orang awam yang berminat dialu-alukan ikut serta bersama kami dalam kempen kesedaran ini. Sebarang info lanjut berkenaan dengan kempen akan kami berikan dari masa ke semasa. Aktiviti yang akan dijalan bersempena dengan kempen ini adalah kita akan mengadakan sesi ceramah bersama dengan penggiat seni tempatan. Jadi para pelajar khususnya dan penonton boleh bertanya mengenai dan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang seni ini kepada penggiat tempatan, penggiat seni tempatan. Jadi selain itu penceramah juga akan mengadakan sesi soal jawab bersama dengan penonton. Jadi inilah peluang untuk para pelajar dan penonton untuk bertanya dan menambah ilmu pengetahuan dalam seni ini dan bagaimana perjalanan sebagai seorang pengkarya seni di tanah air ini khususnya. Jadi saya berharap kempen ini akan memberi banyak manfaat dan info-info yang menarik kepada penonton. Peraturan SOP. Kempen yang kami akan jalani ini akan dijalankan di sebuah premis. Premis telah disanitize dan dibersihkan sebelum dan selepas kempen ini dijalankan. Kehadiran peserta dalam kempen ini perlu direkod, yaitu seperti nama dan nomor telefon untuk tujuan keselamatan. Penjarakan sosial 1 meter perlu dipatuhi. Peserta juga harus memakai face mask sepanjang kempen ini dijalankan. Sanitasi tangan disediakan di luar pintu sebelum peserta masuk bagi tujuan keselamatan dan kebersihan. Dan sekian itu saja dari peraturan SOP kempen kami.